Oscar Bergson dan anda tidak boleh lakukan kesilapan dalam perlawanan seperti ini apabila perlawanan yang menentukan anda ke final ataupun tidak. Sekali lagi, ia makin sukar untuk Terengganu. Telah dihukum oleh Bergson. Sambil itu, Syafiq Rahim dilakukan kad merah kerana menanduk kepala Faizal Halim. Satu keputusan yang tidak begitu baik bagi Syafiq Rahim. Dia mencederakan Faizal Halim selepas tidak berperhati perbuatan dilakukan oleh Faizal sebelum itu. Syafiq Rahim yang dilayangkan kad merah sebenarnya. Satu keputusan yang tidak begitu baik dari Syafiq. Dia perlu lebih tenang kerana sudah mendahului 3-0. Tidak perlu melayan provokasi yang dilakukan oleh Faizal Halim.